Inul Daratista nangis imbas Andin meninggal dunia di ikatan cinta. Pedangdut Inul Daratista diketahui sebagai artis yang sangat suka pada sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Rupanya, akhir tragis pada Andin yang diperankan Amanda Manopo di Ikatan Cinta ikut mengoyak emosi Inul Daratista. Bahkan, Inul Daratista mengaku menangis di kamar. Awalnya, akun Instagram @mnc_pictures mengunggah trailer Ikatan Cinta. Dalam trailer itu memperlihatkan Andin meninggal dunia. Andin akan selalu menetap di relung hati kita semua. Melihat ini, Inul Daratista ikut berkomentar. Alamat udan tangis malam ini sememaku di kamar, tulis Inul Daratista. Melihat itu, penggemar Ikatan Cinta ramai berkomentar. Bahkan, ada yang menyalahkan Asma Nadia dan Heri Tanu. Bintang utama sinetron Ikatan Cinta RCTI, Amanda Manopo akhirnya berpamitan kepada pemirsa setianya. Iya, rekan kerja Arya Saloka tersebut pamit undur diri dari sinetron Ikatan Cinta yang telah membesarkan namanya itu. Sudah 2 tahun lebih Amanda Manopo melakoni peran sebagai tokoh Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun, kini akhirnya Amanda Manopo memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Amanda Manopo mengatakan kalau serial Ikatan Cinta ini memberinya banyak pengalaman berharga. Maklum, sudah 1000 lebih episode yang dia jalani dengan kondisi alur cerita yang naik turun dan kompleks. Terlebih, tidak mudah memerankan tokoh Andin yang memiliki karakter protagonis, penyabar dan ikonik.